agar rezeki tak hilang, tapi justru terus bertambah, maka bacalah doa pendek ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Bagi kita yang khawatir kalau seandainya rezekinya hilang, terputus, takut kalau seandainya pekerjaannya misalnya di PHK, takut segala nikmat dan rezekinya hilang, kemudian tidak ada gantinya, maka bacalah doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya doa itu berasal dari kalangan jin muslim. Jadi kalangan jin muslim itu berdoa sehingga nikmatnya tetap langgeng, tidak mudah hilang. Jadi para jin muslim itu apabila mendengar ayat Al-Qur'an di dalam surat Ar-Rahman yang bunyinya begini, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Lalu para jin muslim itu menjawabnya begini, لَا بِشَيْءٍ مِنْ نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ. Inilah doa pendek yang kita baca. Kita baca tatkala kita misalnya khawatir pekerjaannya hilang, dagangannya misalnya ini tidak laris. Awalnya laris, khawatir dagangannya akan sepi, khawatir ini dan itu kekurangan rezeki, khawatir rezekinya hilang, lenyap, tidak ada gantinya. Maka tatkala itulah, bacalah فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Langsung dijawab sendiri, لَا بِشَيْءٍ مِنْ نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ. Ulang, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Langsung, لَا بِشَيْءٍ مِنْ نِعَمِكَ لَا بِشَيْءٍ مِنْ نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ. لَا بِشَيْءٍ, tidak pada sesuatu pun, مِنْ نِعَمِكَ, dari nikmat-nikmatmu, رَبَّنَا, wahai Tuhan kami, نُكَذِّبُ, kami dustakan. Tidak ada satu nikmatmu dari nikmat-nikmatmu ya Allah, ya wahai Tuhan kami, yang kami dustakan. Falakal hamdu, maka laka bagimu alhamdu, bermula segala puji. Jadi segala puji hanya milikmu. Jadi kita membaca alhamdulillah gitu. Tetapi ini dibalik, falakal hamdu. Adapun dasar dalilnya bisa kita baca sebagai berikut, yaitu hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak. Demikianlah, silakan dihafalkan kemudian diamalkan, insyaallah mustajab bi idznillah. Wallahu taala a'lamu bisawab.